PT pun sekarang pergerakan mereka benar-benar ngikutin apa manapun jalur yang udah dibuka sama Degat. Degat ke arah sini, yang lainnya bakal ngekor di titik yang sama. Karena aman. Gak bakal bandel mereka buat melipir ke arah lain, buat nge-split, buat nyari opsi lain. Selama Degatnya aman, mereka bakal ngikutin apa yang sudah dibersihin, apa yang sudah didapetin infonya sama Degat. Dan Bigetron sekarang pergerakan mereka agak terhambat karena ada gangguan tembakan dari arah tim Todak, tapi Lynx tertangkap. Genfos mendapatkan satu. Belum ada backup yang datang dari Todak, tapi akhirnya satu datang walaupun terlambat. Namun Cleon tertembak dia. Tertangkap di balik sebuah vehicle. Masih coba buat dicari, tapi ada sebuah granat yang dilemparkan ketika masih belum masuk. Damage banyak, tapi tiba-tiba Cleon tumbang ada Genfos lagi dan lagi. Bisa mendapatkan satu, namun Iftar memberikan sebuah threat kali ini. Ada third party yang join dari arah belakang sana. Di arah lain, Lion juga bisa mendapatkan pemain dari tim Xerxia. RNG tumbang begitu saja. Tapi tiba-tiba Iftar juga ditumbangkan. Three-way showdown terjadi kali ini. Dan Bigetron belum ada yang dipulangkan. Malah mereka mendapatkan 3 elimination. Karena mereka mendapatkan 3 pemain dari tim Todak. Tapi Todak langsung dipulangkan juga menuju ke arah lobby. Kali ini dari tim Yudu Lions. Mereka pun sudah mulai Yudu Lions lagi. Lions. Masih ke bawah Yudu kan? Kebiasaan. Berapa tahun saya pas? Ya, itu dia. Berapa tahun ya? Lanjut. Lanjut. Tampak dari BTR pun setelah merebut compound dari Lions tadi ya. Eh bukan Lions, Todak. Ngomong Lions-Lions mulu. Todak perang sama BTR, Lions ganggu dari bukit. Nah itu. Tapi Lions gangguinnya Xerxia. Seenggaknya mereka nyulik satu. Untungan bagi tim DX yang lagi-lagi dan lagi-lagi dan lagi-lagi dapetin center. Gak heran sebenarnya DX nih. Mereka udah mulai kembali kesetelan pabrik ya setelah ngegas. Di paruh pertama, di babak pertama tadi, 3 match pertama mereka ngegas mencari taman elimination. Dan kali ini mereka kembali ke setelan pabrik. Bahkan belum ada eliminasi yang mereka bawa. Tapi 50 total poin sudah mereka bawa dari 4 match sebelumnya. 2 match terakhir akan finish kira-kira berapa total poin. Xavier kali ini, PA yang mendapatkan tempat dan mendapatkan zona. Kali ini mereka sudah mulai bermain agak kasar. Mengusir mundur datangnya Secret ke arah mereka. Tapi dari PA, dan mereka juga harus berhati-hati. Mereka pegang bagian atas high ground di belakang. Mereka juga masih ada beberapa lawan yang tidak boleh mereka lupakan. Sementara dari PA, lagi mengambil nih keputusan mau perang dengan tim mana. Karena mereka kalau terburu-buru juga bisa terparti. Kalau kelamaan juga dikepung habis-habisan. Lu lihat aja tuh minimapnya. Atas mereka ada, kanan mereka ada, bawah mereka juga ada. Tinggal pilih mau Secret, mau Crit VIP, Xerxia, atau BTR. Lawan yang bakal dihadapi oleh tim dari PEA ini, atau tim dari Malaysia ini, karena mereka masih tertahan. Secret satu orang tumbang. Masih berusaha untuk dikejar. Sayang banget Miss X gak punya granat. Kalau ada mungkin bakal dilontarkan. Itu bakal dihabisin sih. Tapi Molly-nya pun gak dipakai. Tapi dari Miss X, dia pun terkena granat yang landing begitu perfect. Menumbangkan diri dia. Dan sekitar bakal dikain juga dapat dari Kido 09. Bakal berlika-liku. Gagal mendapatkan target juga. Tapi dari PA bisa meratakan tim Secret. Gue bilang nih gak punya granat, ya emang gak punya granat sih. Tapi ngasihnya gak gitu juga caranya cuy. Ngasihnya dibuka, dilempar. Dia yang tumbang. Untungnya mereka bisa meratakan tim Secret. Tapi Crit VIP mau maju, mereka ragu. Gagal mendapatkan momentum untuk bisa memulangkan PA berdekara lobby. Crit VIP bermain dengan lebih sabar mereka. Tidak terburu-buru. Cukup dekat sebenarnya, tapi gak ada lemparan utility. Karena pemain-pemain dari PA di bagian lain, NKT juga bisa mendapatkan pemain dari tim Foin Faxi. Yang ditarik menuju ke arah lobby. Foin hanya menyisakan beberapa pemain mereka saja untuk kali ini. Mereka masih bisa hidup, mereka masih bisa bertahan, tapi entah untuk kurun waktu yang berapa lama lagi. Karena mereka masih ada 3 pemain, satu terculik. Alliance kehilangan Olio, dan Morp juga kehilangan satu pemain mereka. Hazel tumbang. Alliance setelah tadi mereka ada di puncak, kali ini mereka tergeser, tergeser, dan tergeser ke arah bawah. Ya, tapi kita bakal lihat juga dari Alliance, mereka belum menemukan permainan terbaik mereka sejauh ini sih. Sempat dapat game-game bagus di awal, tapi setelah itu follow-up-nya masih sedikit kurang ya. Belum dapetin game terbaik mereka. Sedangkan dari DX, itu stabilnya gameplay mereka. Sang laba-laba dari Vietnam, 50 poin ngantongi dalam 4 game yang sudah dimainkan. Itu adalah perolehan poin yang luar biasa, tapi in the meantime, kita bakal lihat dari Talon pun kembali setelah Chicken terbitlah. Tusun. Masih terjadi loh, ini Jinx masih nempel banget kayaknya buat di hari ini. Buat di PUBG Mobile, di arah lain Foin akhirnya bisa mendapatkan tambahan poin setelah mereka mendapatkan knockdown. Ke arah pemain yang berhasil mereka targetkan, dan PA tumbang kembali satu anggota mereka. Crit VIP mengambil sebuah momentum untuk memporak-porandakan PA yang baru saja tadi memenangkan pertarungan. Bahkan masih ada gangguan yang bakal datang mungkin, dan Miss X gak selamat. Selesai berarti perjalanan dari PA.
Setelah mereka meratakan satu tim, mereka juga dibuat rata oleh Kit VIP, 5 elimination. Mereka kumpulkan di arah lain dari Talon sudah dipulangkan. 9 tim tersisa, Sersia akan menjadi cobaan berikutnya untuk tim Kit VIP. Masih meluncur ke arah bawah dan NKT pun masih tertinggal di arah belakang. Bermain agak sedikit slow tempo NKT dari bagian utara karena mereka sedang menghadapi tim Foin. Akankah mereka lolos dari jegalan Foin? The Xavier yang masih belum kelihatan perang, tapi mereka udah ngedapetin satu elimination. Ya, tapi nyantai aja mereka ya. Main sabar, main nyantai, tunggu momen. Dan kalau perlu, tanda kutip kata mereka, ya kalau mau mendok, di ending gue perangin. Diratain, karena sekarang kita bakal juga tampaknya dari Kit VIP. Mereka pun sudah mengantongi 7 elimination. Pindah menuju ke arah Pandum dan juga Sam9. Tampaknya fight pun pecah, Pandum dengan anggota mereka masih lengkap. Coba untuk melakukan pressure ke arah lawan-lawannya. Sedangkan pindah kembali menuju ke arah VD dan juga dari NKT. Foin pun sudah langsung potong ke bagian dalam circle. Tapi menyisakan Zeta di lini belakang. Coba untuk ngeflank ketika nanti dari tim NKT langsung nge-push dalam circle terburu-buru. Ya ini kayaknya udah mulai pada objektif semua untuk bisa mengamankan bagian dari zona. Karena bagian tengah zonanya ini gak enak buat dikontrol. Tapi Zeta bisa mendapatkan satu. Skop 4 yang begitu mematikan sebuah render yang dimanfaatkan dengan sangat baik. Smoke di pop-up begitu saja bermaksud untuk bisa mengatakan revive. Tapi tracking dari Zeta gak ada habisnya menembak pun karena Tayo yang bergerak. Tapi sayang sekali jaraknya terlalu jauh. Agak sulit untuk mengatur tembakan dari seorang Zeta tadi. Dan gagal untuk mendapatkan sebuah confirm elimination. Tapi Pandu masih bertahan. Mereka bakal menghadapi tim Sam9. Jobrenki mengambil sisi kiri. Dimsi mengambil bagian tengah. Tapi ada dua granat yang dimasak oleh Sam9. Bisakah mendapatkan satu tapi sudah mulai berpindah tempat semuanya. Area kosong menjadi target lemparan bagi tim Sam9. Molotov juga akan mereka lemparkan sedikit berusaha untuk membatasi pergerakan dari tim Pandum. Tapi Bigetron juga akan mengambil andil untuk nembak ke arah tersebut. Ya, tapi Sam9 masih bertahan juga. Banyak sandwich banget. Mereka. Ya, Sam sih ini. Tapi Pandum sih tadi ya, mereka kesayangan juga, mereka sudah gerak kemanapun, tapi masih survive cukup lama saat ini. Sam9 kalau dipush juga oleh Pandum, ini bisa jadi chance bagi Pandum untuk menambah poin-poin elimination yang banyak. Ya. Tapi kalau Pandum berani, karena sekarang dari Sam9 pun, apakah cukup ready? Berapa 40-40 mereka juga sudah disiapkin dengan cukup baik, tinggal gimana nanti mereka bisa nge-defend dulu sementara waktu ini. Tapi dari BTR, coba mereka juga kali ini bermain dari high ground, benar-benar di pinggir area circle banget. Coba untuk mencari di mana letak posisi defensif lawan-lawan sekitarnya. Cari informasi dulu di mana letak lawan-lawannya mereka. Karena di BTR sekarang punya semua waktu di dunia untuk coba main pelan-pelan dan main step by step untuk maksimalin poin mereka. Mumpung bestie mereka baru naik, ayo kejar bestinya. Iya. Dan ini sebenarnya target dari tim-tim yang main di pinggiran circle adalah gimana caranya mereka bisa ngeliminasi tim di sebelah mereka. Karena tengahnya itu susah banget buat dikontrol kalau misalkan mereka nggak ngehajar tim di kanan-kirinya mereka. Sengaja lo ngambil satu sisi buat dikontrol, tapi Genfoss! Angle-nya Viren bebas banget tadi, headshot langsung menuju ke kepala dari seorang Genfoss. Smoke di pop-up, follow-up pun datang, tapi Jobran di bagian lain melemparkan granat dan bisa mendapatkan satu. Viren tumbang. Setelah bisa mendapatkan pemain dari Bigetron, kali ini Jobran masuk untuk mendapatkan Viren. Silly berganti, fight terjadi, Yuhai bakal membackup granat dimasak. Tapi dua pemain Pandum langsung merespon cepat untuk berpindah tempat lagi. Iya, kita bakal lihat kayak juga tampaknya dari tim Pandum. Masih bertahan juga, Mas. Coba untuk bermain agresif di pinggir area circle. 30 detik sebelum blue zone bergerak, yang berarti kita bakal melihat player-player, tim-tim harus mempersiapkan movement mereka untuk next zone. Apalagi udah menuju ke arah open field. Kendaraan meledak-meledak semua. Forting sangat terbatas, batu dikit banget, bangunan tidak ada. Yang berarti tim-tim harus mengandalkan smoke dan juga firepower untuk mengganggu tim-tim lain masuk dalam area circle. Ya, bahkan Yuhi udah gak punya utility lagi. Satupun utility udah gak ada yang dia punya sama sekali. Sebenarnya di bagian lain sudah mulai bangkit. Bahkan bisa mendapatkan dua pemain dari tim Foin Potato di pulangan. Bertikir lobby mineral juga bakal menyusul 7 tim. Tersisa kali ini NKT memporak-porandakan satu tim dari Indonesia. Foin Donkey ID dibuat tak berdaya, dibuat pulang bertukar lobby. 7 tim kali ini tersisa. Yuhai bergerak, Jiggle menghindari tembakan dari bagian sebelah kanan. Tapi tertembak oleh seorang Suksi dan bye-bye untuk Yuhai. Iya, kita bakal lihat kayak juga tampaknya dari Pandum dengan 4 player masih utuh. Mereka pun nge-push menuju ke dalam area circle. Sam9, jadi kali ini tantangan pertama mereka sebelum nanti harus menghadapi tim yang sekitar mereka juga. Lontaran granat dari seorang Lapar menuju ke arah tim Kit VIP. Tampaknya belum connect secara utuh, tapi Acul mendapatkan seorang Spider 10 dan langsung akan coba di secure poinnya. Tapi kita bakal kayak juga tampaknya dari seorang Boboho pun tertangkap oleh Billbot. Tertumbangkan dan Boboho pun dipulangkan ke arah lobby. Depth, terspot out, spray down, free shoot. Dan dari tim-tim yang bertanding saat ini, banyak banget yang mulai kehilangan anggota-anggota mereka. Tapi dari DX, dari BTR, dari Pandum, utuh
semua player mereka. Ini apa banget Sam9 sih? Pergerakan mereka betul-betul ke sandwich banget. BTR nembak, terus dari Pandem juga mereka nembak. Satarless tumbang di tangan Levis. Xavier join the fight kali ini. Ada sebuah keuntungan dari seorang Jobber NG berusaha untuk melakukan sebuah steal elimination. Dan Pandem di bagian lain juga bisa mendapatkan satu pemain dari NKT. Degat tumbang, Acul punya angle. Scope 6 di tangan, Mini 14 akan dia gunakan dan satu tereliminasi. Tapi elim tersebut diamankan oleh Xavier. Berbagi eliminasi NKT bye-bye. Tapi 7 eliminasi dibawa oleh NKT kali ini. 5 tim tersisa, Pandum stay strong dengan 5 elimination. Tapi dua wakil kita, kayaknya ada BTR, ada juga dari Pandum masih bertahan. Masih kita 5 saat ini. Coba yang kita tumbangkan oleh oleh lawannya kayaknya yang kita bakal tunjukkan tampaknya dengan masuki top 4 saat ini. Masih ada Pandu, masih ada BTR yang bertahan kali ini. Ditemani oleh DX dan juga FaZe. Dua tim memang dari awal banget konsisten banget. Ya. Dan lihat BTR, mereka coba buat gaspol. The Xavier bergerak dari bagian belakang sana ngepres menuju ke arah tim Pandu. Levis bergerak, granat di tangan, tembakan diberikan tapi masih belum bisa mendapatkan target yang dia inginkan. Malah lapar yang meledakkan sebuah vehicle. Berdampak buruk untuk Bigetron, tapi granat on point dari Levis. Acul tumbang, berusaha ditahan oleh seorang Dimsi, mengalami dua pemain. Dan DBS dari Lamborghini begitu menyakitkan. Satu persatu, pemain dari Pandum dilucuti begitu saja. Last man standing untuk Pandum kali ini. The Xavier benar-benar barbar. Last moment mereka benar-benar menggila. Bahkan Bigetron di arah lain juga terpotong. Datangnya The Xavier membuat dua tim Indonesia terpuruk.